Tes, kering, enam ya. Ya. Oke, tembok putih episode kali ini. Ini enggak, Jules. Oh, enggak. Rambut gua udah oke belum, Pak? Saya sudah kata selalu oke. Okay. Sudah kata aman. Saya harus kelihatan ganteng ya, Bapak. Oh, makasih. Ingat peraturan kaki enggak boleh goyang. Oh, iya. Karena ini kena ini bahaya. Kalau yang nonton bingung dibegan. Iya, ini bahaya. Gila, gua ada tempat lagi yang baru. Wow, asik keren. Pokoknya asik. Pakai banget ya? Banget, pasti banget. Tapi ini di antara semua checklist nih ya, kalau lu udah semua checklist nih. Tempat bersih, okay. Enak, asik, okay. Kurang, wow. Aman, enak lah gitu. Cuman ada satu yang minusnya. Apa? Jauh. Jauh dari mana dulu? Kalau dari tempat lu jauh. Cempaka Putih di sini lumayan, 30 kilo ada ya. Habis jam tuh di jalan. Habis jam. Naik si merah. Benali. Kamu kali ini juga gitu ya. Ya sama maksud tentu. Tapi kan dapat enggak di endorse Benali. Itu mau enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Memang free. Oh, free. Free bebas enggak ada. Oh, gimana kalau asal tidak mengandung unsur salah hormon ya. Bapak nih belum bilang kalau sudah mulai kan tadi Bapak ngaca. Ya udah oke belum? Udah oke banget, kan kelihatan dari situ? Aman ya, aman ya. Aman, aman. Oke, gimana selama pandemi berlangsung? Kita ngomongnya sebaiknya gak terlalu berlangsung. Nah, kalau sama senang gitu ya? Enggak, kalau saya kan ikut dari Bapak nih. Bapak. Oh, iya. Jadi gue menentukan ini baik atau enggaknya tayang ini tergantung dari tulisannya. Betul. Jangan sampai Bapak ngomong kayak yang lagi rame ini. Oh iya, enggak. Insya Allah terlalu. Ya kita bingung juga kalau gue pribadi kan ini tembok putih ini tuh adaptasi dari BOB. Bedanya adalah latar belakang putih tembok sama ada kursi merah gitu. Kalau BOB dulu gue kayak seperti itu ngobrolnya. Cuma sekarang lebih santai aja. Mau bacain kuyanya juga karena gak ada pertanyaan. Soalnya gue emang udah janji dari lama kan. Semenjak dia itu berapa sih? Udah sebulan lebih ya? Bulan lebih lah, udah kan. Pokoknya semenjak dia tuh suka story-in gitu kan. Lebih masak, wah oh, tempatnya bersih gitu. Jangan apa, belakangnya ada kebun-kebun. Kayaknya keren juga nih. Ada jogging track di depan. Iya kan. Gue kayak gue bikin kesana, cuma gak sempet-sempet gitu kan. Hmm. Karena emang udah tahu jauh gitu. Cuma gak tahu ternyata 50 menit kesini. Dari datang gue. Iya, Bawang Putih. Kalau kritika tapi cuma 10-15 menit sampai sih. Ya akhirnya sampai hari ini gue. Sekarang tanggal berapa? Ini langit kuning kayaknya. Akhirnya gue sampai ke sini. Tanggal 17. Di kamar 7. Iya. Sampai Sabtu. Pas kan udah pulang tadi ya si si itu. Udah pulang tadi. Nyanya. Oke. Tik-tik. Oke. Oke. Sampai di mana tadi? Sampai gimana? Oh iya, gua pembawanya harus oke gitu supaya topiknya menarik, yeah. Supaya orang nonton mungkin video lebih dari 20 menit, orang tetap stay nonton, yeah. Dan penasaran kita ngobrolin apa. Iya. Baru kali ini gua lihat si Agi dengan konten pakai kemeja. Gua tadi, "Ini apa? Agi pakai kemeja? Ini Agi gua pakai kemeja nih." Bentar, bentar. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini kan ini pertama kalinya pakai kemeja. Nah, makanya nah, maka dari itu gua baru pertama kali kemeja. Udah abis tadi mandi, sholat, terus keluar gitu. Kemeja gini. Yakin gua pakai kemeja, mau pakai kemeja. Udah enggak apa-apa. Ya toh gitu gua kan juga. Oh, sekarang dia pasnya lebih rapi mungkin. Ah, lebih rapi dan intinya sih sebenarnya biar bajunya enggak itu-itu aja. Bukan yang lain itu pada dicuci. Lo tau gak? Kan gua lagi mau cerita yang rutin juga lah yang konten. Tapi gua udah mengakali satu satu akal gimana caranya lu kelihatan gak membosankan dengan tapi modal baju itu aja. Jadi beli baju kaos warna hitam. Terus lu pakai tempelan-tempelan. Enggak usah. Apa? Kaos hitam lu bisa itu kan enggak kelihatan. Kalau satu enggak kelihatan. Oh, iya kan? Enggak kelihatan. Bila tora pakai hitam cowok otomatis kegantengannya itu nambah 20%. Dan tingkat kegemukan itu jadi berkurang, ya kan? Dan itu yang terpenting buat lu kayaknya. Yang lebih penting itu ya sih. Yang lebih penting lagi, lu cuma bisa beli satu, bisa pakai berulang-ulang. Itu gue dapet lagi di sini sih. Udah lumayan, ada konten nama? Nah, oh, nanti dinamakin. Oh, gimana kerjaan? Kerjaan so far aman sih. Cerita-cerita ke temen juga banyak yang gak aman sebenarnya. Tapi alhamdulillah puji Tuhan, gue cukup aman.
karena gue sekarang posisinya lagi kerja juga di bidang digital agency. Jadi kan ya meskipun nggak harus selalu ke kantor lo bisa ngerjain. Bisa karena kan berbau digital kan. Jadi karena sekarang kalau udah corona semua kan larinya digital nih. Ya untungnya gue udah di posisi berbau digital. Iya, dari sebelum corona juga lo udah terbiasa bekerja di luaran seperti itu. Iya. Cuma permasalahannya buat teman-teman. Nah, gue potong dulu maaf nih. Okay. Ini sound masuk. Gambar mau dipotong nggak jalan kan? Oke, ini kan gue kan selalu mau pernah di sensor, nggak pernah di editing. Bukan, nggak kayak waktu itu kita syutingan sama Awe. Udah syuting panjang lebar, hilang panjang. Ini aman, kelihatan aman, aman. Jangan sampai udah lama. Nggak aman. Suara nggak masuk, file hilang. Kalau ini udah aman sih. Santai. Sampai di mana sih? Oke, masalah kerja tuh udah terbiasa dengan hal yang ya nggak harus selalu stay di kantor, lo bisa di kafe pun bisa. Cuma permasalahan buat teman-teman yang nonton itu, yang terbiasa kerja di kantor, terus sekarang nganggur, bahkan ada yang di PHK. Itu gimana ya? Menurut lo sendiri, lo sebagai sudut pandang lo menyikapi hal tersebut tuh gimana? Gue bilang ini emang musibah sih, semua orang sih ini musibah. Ujian juga, tapi satu sisi mungkin ada nilai yang harus kita lihat dari gini. Kalau gue selalu percaya setiap keputusan kayak kejadian atau apapun itu adalah dua sisi mata uang. Okay. Tinggal lu lihat perspektif yang mana nih, perspektif dari sini atau perspektif dari sini gitu kan. Okay. Kalau perspektif dari sini, oh gue lihat tiga ribu kok. Dari sini lu gue lihatnya angka 100, kita akan ada dua hal. Nah kalau yang soal corona ini, gue ngeliatin musibah kenapa? Karena emang banyak banget orang yang apalagi yang padat karya gitu ya, usaha-usaha padat karya itu yang artinya maksudnya banyak pakai SDM sumber daya manusia gitu ya, yang maksudnya pabrik lah atau apapun yang pakai sumber daya manusia itu kena banget karena kan kita karena ada coronanya, karena ada COVID-19 ini jadi semua harus dijaga gitu ya, gak boleh berdekatan lah, jaga jarak segala macam. Jadi ada pantangan-pantangan yang akhirnya kena sih ke semua, hampir semua bidang usaha gitu ya. Kamu bilang bisa tenang. Temen gue, gue gak tau nih harus disensor apa enggak. Tapi kalau mau sensor aja. Temen gue kerja di Airy Room tuh. Oh iya, tahu. Startup buat tempat penginapan. Iya, itu kena juga loh. Bangkrut juga ya. Itu kebangkrut tiga. Akhir Mei ini bangkrut tutup. Sama sekali nggak ada income masuk. Ya, gue nggak tahu ya kenapa. Kelihatannya sih kayaknya emang nggak ada pemasukan dari. Maksudnya orang kan pada di rumah aja nih. Hashtag di rumah aja. Sehingga ya orang yang harusnya biasanya jenis usaha penginapan, ya udah orang pada di rumah aja pada travel pada banyak yang kena hotel kayak penginapan travel itu paling kena sama event-event. Event-event itu nggak bisa lagi indoor WO IO gitu semua itu yang paling kena ya. Tapi kenapa mereka nggak terekspos terlalu besar dibandingkan dengan si ijo-ijo di jalan gitu? Itu kenapa tuh? Maksudnya terekspresnya gimana gitu cara menyikapinya? Kadang gue baca di Instagram ada batu nisan kayak tulisan ini untuk ini tapi di atas cuma ojol malah di bawahnya banyak. Itu gimana ya sudut pandangnya gitu? Apa karena emang dari ojol tersendiri itu cuma kelangan menengah ke bawah, menengah atas yang gak terlihat atau gimana? Kalau gue sih ngelihatnya sebenarnya ada impact juga sih ke ojol-ojol itu ya. Terutama yang selama ini mereka cuma punya, cuma tampil yang driver orang-orang ini. Orang-orang itu yang kena. Karena kan gak boleh goncengan gitu ya. Cuman ketika mereka banyak mungkin beralih yang jadi beli makanan, antar barang, kayak gitu-gitu. Ya jadi karena kan setahu gue kalau yang orderan makanan gitu kan mereka harus narangin dulu. Iya. Narangin dulu dong karena minumannya kasih modal dulu kan di depan kan berarti butuh cash kan. Ya mungkin selama ini mereka nggak ngambil ke arah sana karena ya gue emang mesti cari duit, gue punya modal di depan buat keputerin dulu nih. Jadi makanya mungkin selama ini mereka ngambil yang orderan orang gitu ya, orang manusia. Ya akhirnya ya kena sih, cuman mereka mungkin masih bisa switch ke ya udah ada aturan yang ngantar orang jadi ngantar makanan kayak gitu. Oke. Tapi apa ya
mungkin orang-orang yang menengah ke atas kayak yang punya perusahaan pengen juga di expose mungkin mereka. Kasihan nih gue nih. Oh iya tapi bener loh. Kita selama ini mikirnya kan kayak cuman yang menengah ke bawah doang atau kalau masyarakat bawah doang yang kena gitu ya. Sebenarnya si pemilik usaha pun kena juga. Mereka pusing juga, menjerit juga. Karena gini, banyak kan orang apalagi usaha gede gitu ya. Mereka memulainya dengan utang biasanya. Utang apa gitu kan. Mereka ambil utang 10M misalnya ke bank, bikin konveksi misalnya kita nggak boleh konveksi. Sekarang konveksi orang udah nggak boleh misalnya nggak boleh berjajar lagi atau gimana gitu di pabrik itu. Akhirnya dia kena, padahal kan dia tagihan tetap berjalan terus. Iya benar. Tapi kan dari pemerintah kemarin ada relaksasi. Tapi itu berlaku nggak sih? Selama lo tahu atau ada himbauan himbauan soalnya dari kampung gue nih. Pernah ada, kan ada saudara gue yang punya piutang itu tetep ditagih katanya, sampai ke rumah kan. Itu kan presiden udah mengajukan stop dulu 1 tahun ke depan. Nah ini yang jadi permasalahan itu ada kontrol di lapangannya. Iya, kontrol di lapangannya. Ya gitu sih, kalau gue ngeliatnya pengusaha pun pasti menjerit juga karena anggaplah mereka yang punya perusahaan gitu kan. Mereka gaya hidup dan biaya hidupnya sebulan misalnya let's say 50 juta gitu ya. Entah cicilan mobil, cicilan rumah, jalan-jalannya dia atau apa segala macam atau dan bayar utang-utang lainnya. Anggaplah gitu ya, pribadi lah, orang pribadi. Dengan begini kan akhirnya dia mikir otak lagi, wah gila kan bisa gue keluar kayak gini karena sumber pemasukan gue, pabrik gue gak jalan misalnya, usaha gue gak jalan, jadi ya yang pusing sebenarnya semua aja sih, makanya gue bilang tadi musibah semuanya. Terus dengan terkait-kait dengan yang rame-rame ini termasuk nggak tahu, gue pun nggak mendalam secara informasi benar atau enggak yang bahwa itu semua permainan konspirasi, konspirasi. Lu termasuk berapa persen kepercaya, berapa persen ketidakpercaya? Ini menarik sih. Gue 60-40, 65-60-70 gue percaya, 60-70 gue percaya ini real. Tapi ada 30-40% yang kayaknya sesuatu yang dan memang jauh sebelum hal ini juga kita udah bahas tentang hal itu yang diceritain, makanya gue kemarin kan nanya ke lo, oh iya juga benar juga gitu. Cuma kalau emang benar itu emang benar, kalau misalnya semua konspirasi ya sedikitnya agak melegakan juga dalam artian buat gue pribadi bahwa ini tidak seberbahaya yang dibilangkan kalau menurut itu benar. Kalau benar, tapi kalau misalkan ini semua benar juga, misalnya benar-benar real, ya udah berarti sikap terpenting adalah dari pertahanan diri kita sendiri. Pertahanan diri kita sendiri kita dengan menjaga kesehatan, menjaga imunitas, sering cuci tangan, sering bersih-bersih, olahraga, imunitas yang tinggi. Seperti itu. Kalau menurut gue pribadi, seorang orang awam ya, yang basicnya bukan dari kedokteran, cuma punya teman yang dulunya sih perawat dokter gak janji sar ke dokter gak janji itu gimana dong ya nggak apa-apa kan kita ambil ilmunya aja ya, tapi setidaknya lu lebih jauh lebih tahu tentang hal itu daripada gue kesehatan ya. Kalau gue sih maksudnya gini, tadi kan ada dua sisi mata uang, tadi gue bilang satu adalah musibah tapi satu sisi dalam tanda kutip positifnya gitu ya, positifnya adalah kita jadi belajar selama ini kita jarang sekali cuci tangan. Ini kita nggak peduli, soalnya kita dari luar deh beli makanan di luar kan nyampe ke rumah gitu kan cuman kayak alirin air doang gitu, nggak pakai sabun, alirin air dah kocok dah gitu makan gitu kan. Sekarang sangat menyebarkan sekali, sekali. Tapi dengan adanya dampak COVID ini sebenarnya dampak positifnya jadi sering bersih-bersih. Betul, kita jadi jaga kesehatan. Minimal kalau gue sendiri sih pribadi tiap pagi ya minum satu vitamin. Apa tuh? Ya, langsung susu primer ya. Makanya minum satu multivitamin. Oh, multivitamin. Nah, jadi gue tiap pagi bangun merek putih, minum satu multivitamin. Jadi gue udah siapin banyak sih. Jadi gue jaga kesehatan di situ lah. Pokoknya gue jaga imunitas, gue olahraga seminggu 3 kali, 2 atau 3 kali lah. Jadi gue emang ya ini lah sisi positifnya, jadi kita terpacunya dengan paksa gitu. Lo ada pilihan lain, kalau nggak lo jaga kesehatan lo kena lo belakang gitu kan. Terus ya udah gue terpacu untuk buat kita jadi jaga kesehatan sih positifnya. Cuma ya dampak negatifnya juga kan ada. Kalau menurut gue sih ini harus
seimbang gitu. Kita pun harus tahu informasi tapi jangan terlalu memakan bulat-bulat yang akhirnya jadi parno, jadi semuanya jadi serba ketakutan yang akhirnya kan imunitas kita drop, akhirnya sakit, ya udah disambut-sambut kita dengan hal tersebut. Enggak ada pinter nih sih. Bisa kan? Pinter nih. Kalau aura ini kolerasinya ya. Enggak ada catatan apa belum? Tapi sekarang belakang udah mulai baca-baca terus ya? Baca. Sebenarnya gua hobi sih baca. Asik. Cuma. Gak apa-apa. Boleh. Oke ya. Oke, lanjut. Yang terpenting, ya selain menjaga imunitas tubuh kita, menjaga kesehatan, apa lagi itu yang harus dilakukan dalam kondisi ini? Sebagai pertahanan tawalah dalam tanda kutip. Keuangan. Oke. Soal keuangan. Soal gue sih, kalau gue ngomong soal keuangan, kerjaan lagi dalam tanda kutip. Jadi tadi ada dua sisi mata uang yang selain musibah tadi, ada dua. Satu, kepribadi. Dalam artian soal jaga kesehatan, kita semua jadi makin aware untuk cuci tangan, bersih-bersih, keluar dari mana, dari tempat luar, cuci tangan atau mandi. Gue bahkan langsung mandi kalau gue dari luar gitu ya. Gue baju yang gue pakai gue tetap cuci kotor. Emang jadi lebih sering nyuci sih, tapi nggak apa-apa. Yang penting nggak kenapa-napa gitu, yang penting nggak kena impact-nya. Yang kedua dari sisi soal kerjaan atau finansial atau apapun lah gitu ya. Kesini-sini kan jadi orang dipaksa untuk mikir switch ke arah digital, ya kan? Gimana caranya? Kalau misalnya anggaplah ini sudah berakhir di bulan apa, Juli, September misalnya gitu ya. Akhirnya kita semuanya normal lagi. Cuma kan pasti ada ketakutan kalau ini kejadian lagi gimana, ya kan? Pasti harus antisipasi gimana nih. Makanya orang udah mulai antisipasi gimana caranya ke lebih ke digital. Jadi gini, analoginya orang yang lagi sakit borok udah sembuh tapi keringnya nunggu lama. Ibarat kayak gitu mungkin ya. Nah, seperti itu. Terus nah makanya orang sekarang udah mulai kayak sekarang deh, orang udah mulai tahu pakai Zoom itu adalah aplikasi yang orang-orang yang biasanya bergaul dengan digital aja yang tahu gitu kan, tapi sekarang semua orang dipaksa untuk tahu. Dan WA itu udah bisa 8 ya? 8 udah bisa. Dulu kan 4, sekarang 8. Terus mulai berkembang ya lama-lama ke situ, jadi semua orang bergeraknya dengan digital. Mungkin satu sisi kayak kurang sentuhan sih, misalnya kita kan paling ini enak nih ngobrol sentuhan dapat kayak istrinya gitu. Mungkin ya ada nilai positif dan negatifnya. Positifnya kalau kita bisa masih tetap bisa komunikasi dengan internet gitu ya. Ya negatifnya mungkin sisi sentuhan ini tetap ya seimbang lah, mungkin sekali boleh ketemu atau gimana. Apa kabar orang-orang yang di PDKT nih ya, baru sebulan atau PDKT di seru-serunya tiba-tiba begitu nggak bisa ketemu gimana gitu ya? Ya itu sedih. Tapi ada juga yang nekat, mungkin nekat dalam artian ya udah. Tapi enggak mau nekat mau kemana? Ngajak jalan sayang aku jemput. Iya. Mau tutup. Bioskop tutup. Kosa biasa kan? Baru gua mau biasa kan kalau bioskop ordernya di A1 A2 yang pojok ya kan. Bioskop tutup nah, gimana? Dia langsung kosan aja. Numpet-numpet gitu kan. Gitu. Makanya, makanya gue sekarang jadi install aplikasi Agoda dan Red Doors dulu. Gak apa-apa. Terus? Ya gitu sih, jadi makanya jadi orang jadi dipaksa untuk mulai paham, belajar tentang dunia digital sih. Dan ya kedepannya pasti akan dunia digital makin ini sih. Gue denger-denger nih, sekarang orang-orang yang biasa bikin event organizer musik udah mulai berpikir untuk bagaimana caranya mereka bikin event di digital gitu. Jadi orang mulai nonton konser berbayar, ntar mereka kasih paspor atau apa gitu. Jadi lebih dipraktiskan lagi mungkin ya. Iya, dipraktiskan lagi. Lagi tapi dampak negatifnya berjadi bersosialisasi secara langsung jadi berkurang. Nilai kurang, maksudnya kurang. Iya sih. Makanya gue bilang tadi ketika ini semua sudah lewat, ketika digital mulai naik banget gitu kan, orang kebutuhan digital naik banget, ya diimbangin lah, tetap sosialnya tetap harus ada juga sih, karena kontrol digital banget. Gue melihat sesuatu yang terlalu berlebihan tuh gak baik ya, makanya dalam hal apa kalau berlebihan gak baik, makanya ketika digital pun naik, ya sosial tetap harus seimbang lah.
dengan menyikapinya oke, permasalahan itu. Tapi kemarin-kemarin sempat berumunan itu di terminal W itu di mana? Di bandara itu sampai oh, bandara di mana itu? Gua ngerti ya. Itu gua ngerti sih. Itu itu siapa sih kalau bandara tuh dari bandaranya apa dari Kemenhub gua ngerti ya. Cuma kayak belum siap sih gua melihatnya. Kan katanya kan sudah mulai dibuka tapi dengan syarat-syarat gitu kan. Misalnya ada syarat dari kantor atau surat tugas segala macam gitu-gitu kan. Tapi itu membludak kayak iya surat bebas tugas, surat bebas COVID segala macam. Cuma enggak ngerti maksud gue. Oh di dalamnya tuh oh, maksud gue gini, kayak di minimarket lah. Pernah ada satu minimarket gue datang dijatahin 10 orang masuk 10 menit katanya. 10 orang masuk 10 menit. Kenapa enggak kayak gitu? Kalau emang di dalam susah diatur, ya udah suruh ngumpul luar, lu masuk 10-10 gitu daripada di dalam pun dibikin garis ya orang udah pada berebutan daripada pada kontrol. Rodi, mendingan di luar tunggu 10-10 silakan masuk. Di luar gimana lah aturnya itu? Men sih intinya balik lagi ke situ kan. Sorry bukannya mendefinisikan dari orang-orang kita ya, cuma tidak dipungkiri bahkan mungkin gua pun kalau kondisi seperti itu mungkin hanya seperti itu kan. Cuma intinya harus dari kesadaran diri sendiri seperti itu. Kalau menurut gua pribadi ya. Cuma ya mau gimana lagi, itu jadi berita yang menarik dikonsumsi banyak orang. Masuk lape-lapean itu kan seperti itu. Ya orang ada jadi ajang bisnis juga sih sebenarnya. Kalau korelasinya kalau sabu-sabu ada bisnis apa? Jadi ketika kita menanyakan hal tersebut, misalkan gua ngebahas tentang itu di konten YouTube, viewernya jadi banyak. Jadinya seperti itu. Ya. Ataupun mungkin dari si lame-lame itu jadi viewernya lebih banyak. Itu kan hal yang orang lagi rame gitu, trending, lagi trending lah. Orang tuh dimana-mana kalau ketika sesuatu yang lagi trending, lo tumpangin. Gini, trending itu anggaplah itu sebuah ombak. Ketika ombak itu lagi tinggi, lagi trending, server-server itu pada sebenarnya gak ada ombaknya kan. Mereka naik di atas ombak gitu. Makanya ketika sesuatu yang lagi trending, lo tinggal tumpangin aja minimal. Lo dapet naiknya dikit lah. Kalau emang konten lo bagus, terus lo naik. Kalau emang kayak si bintang Emon. Itu naik banget. Dan gue tadi seperjalanan kesini, gue sambil nonton kontennya Bintang Emon diwawancara sama si Arif Mamat. Arif Mamat. Wah, itu kan sebelum yang dia apa namanya dia ngomel-ngomel itu DPO Dewan Perwakilan Omel-omel nama konten judul kontennya gitu kan, yang dia ngomel-ngomel depan kamera gitu kan. Itu sebelum itu rame, itu kan zaman corona. Sebelum itu dia Instagram cuma 500 ribuan. Semenjak itu rame naik 2 juta sekarang. Iya cepat banget ya. Cepet banget. Jadi emang kalau konten lu bagus pas nama bahasa keren itu right momentum. Ketika right momentum lu naik nih lagi trending nih. Lu naik nih tumpangin aja. Pas langsung bisa berjalan sepenuhnya cepat gitu. Tapi yang gua sayangkan kadang-kadang ya menurut pandangan gua ketika trending suatu hal yang jelek yang buruk dampak negatif itu banyak juga lama juga trendingnya, itu yang bikin gua awalnya kenapa trending itu segera memberikan satu hal yang positif. Iya sih, gitu kan. Ya, gitu. Tidak dipungkiri media kita kayaknya ya menurut pikiran gua tuh kadang hal sesuatu itu yang cepat naik. Orang yang bikin penasaran orang-orang tuh gini mengonsumsi yang negatif negatif itu lebih cepat dibanding yang positif. Iya, iya seperti itu. Kalau apalagi yang dulu yang Ferdian, orang pada ramai banget tuh langsung. Ya gitu sih orang. Kan ada namanya clickbait kan, kadang orang bikin judul yang aneh-aneh yang apaan nih orang makanya langsung gitu kan. Ya itu salah, tapi yang penting ya gimana ya itu strategi, tapi satu sisi cap itu akan nempel sih. Maksudnya kalau ada sebuah media yang isi kontennya semuanya clickbait gitu ya, atau ada YouTuber isi kontennya clickbait, ketika orang mending kalau isi kontennya bagus gitu, setelah clickbait diklik nonton mending bagus gitu ya. Kalau nggak bagus ternyata jadi bumerang. Gue blacklist, gue ngapain gue nonton dia lagi 1-2-3 konten gue ketipu kayak gitu, ngapain gue nonton sisanya gitu kan. Mending ya udah mengalir aja ya, ya siapa yang kita bahas misalkan sekarang tentang ibaratnya kita terhadap kaum menengah ke bawah atau solusi penghasilan ketika ini menarik dari COVID seperti itu. Menarik sih, solusi penghasilan itu menarik sih sebenarnya. Gue pernah dengar juga konsultan keuangan lah gitu ya. Dia ngomong sih, masa COVID ini
jangan terlalu gini. Katanya sih cash is king. Jadi sekarang orang lagi gini. Lu kaya, jadi lu kaya dari jual properti. Lu jual properti sekarang susah, orang pada nyimpen semua duitnya gitu kan. Gua enggak mau belanja enggak dulu. Jadi orang gua juga agak kurang sekarang nih. Iya kan? Iya. Makanya orang enggak mau belanja, dia mau belanja yang nanti dulu lah. Sesuatu hal yang kira-kira enggak penting banget. Iya, penting banget. Orang pada enggak belanja, enggak consume gitu. Jadi orang makanya sekarang zaman lah katanya cash is king. Kalaupun lo mau ada tabungan atau apa ya, lo jangan langsung invest gede-gedean. Misal lo mau investasi di apa apapun lah, di saham apapun misalnya gitu ya, jangan langsung gede-gedean karena lo harus menyimpan buat diri sendiri mungkin sesuatu yang nggak enak terjadi gitu ya. Set mami ya, lebih ke pertahanan aja dulu. Jangan ini banget sih kalau gue lihat sih, kalau gue dengar ya. Tapi benar sih. Gimana lagi? Tapi lo sendiri gimana jualan? Nanti deh pertanyaan kan? Itu buat gua nanti, pertanyaan buat gua nanti. Jangan, itu pertanyaan buat gua nanti. Oke, gimana? Teman Salagi semuanya mungkin... Apa namanya? Salagi itu kayak keluarga. Sudah ada sendiri Salagi. Salagi itu buat sendiri sih? Ya kemili. Salagi itu buat sendiri. Jadi panggilannya teman-teman Salagi semua yang nonton video ini. Oke. Mungkin kita belum menyajikan sesuatu yang hal yang baik ya, bahkan jauh dari kata baik, tapi kita berusaha untuk belajar gimana caranya kita menerapkan pola pikir untuk saat ini, berpikir terus positif akan semua hal. Kita bercerita di sini bukan semata-mata kita menyudutkan satu dan lain halnya, enggak. Ya sharing antara kedua sahabat yang lama gak ketemu, lama gak ngobrol, cuma momen ini gue rekam supaya bisa dilihat suatu hari nanti. Tapi yang satu sorry gue tambahin dikit kan, kontennya dia selalu, dia pun filosofinya adalah positif energi dan happy. Yeah. Jadi itu benar sih, ketika lo punya lo positif energi dan lo happy, happy itu adalah membangun imunitas tubuh sih. Sesuatu yang bikin lo happy. Kalau lo stres, imunitas tubuh lo pasti drop. Ketika lo happy, lo cukup istirahat, makan lo baik gitu ya, makan lo cukup, pasti lo akan imunitas tubuh lo akan bagus. Sehingga lo bisa lebih sehat lah di masa sekarang ini. Itu dalam pelajaran gue juga ada di bidang kedokteran. Asik. Jadi ada saya juga ada ya. Ada benar. Benar. Apa jadi kesehatan itu intinya kan cukup pola istirahat, pola makan, gizi, makan atau gizi sama pikiran dari dalam pikiran internal. Ya. Dari internal lo apa? Pikiran lu, hati. Hati segala macam, pokoknya semua yang dari mind gitu ya, dari selain fisik itu juga pengaruh. Kalau orang yang stres kan lama-lama kan orang yang pikirannya stres, lama-lama apa? Dia kurang tidur, kena kan pola tidurnya tadi kan? Dia matanya tumbuh tuh kurang tidur, lama-lama makin kurus, nggak mau makan karena stres, kena pola makannya, kena bisa kena semua sih sebenarnya. Merembet semua, termasuk dalam besar cinta juga ketika cinta ditolak. Oke, kita lanjutin lagi. Next video kita membahas yang lain-lain. Gitu aja teman-teman. Terima kasih udah nonton sampai saat ini. Yang masih setia tetap mendukung channelnya. Udah mau 100.000. Gua lihat terakhir 70.000 sekian ya. Apa sih? Subscriber lu? Ya udah. Ya udah mau semua sih. Iya. Coba terus cek. Oke, kita pamit dulu. Terima kasih banyak. Terima kasih Jones udah mampir ke tempat gua dan udah jadi bintang tamu di Tembok TV. Sekian teman-teman, sehat selalu ya. Tetap jaga pikiran positif. Oke. Dadah.